Selamat malam pendengar, apa kabar? Bahagia saya dan bersyukur dapat kembali hadir menjumpai Anda. Di kesempatan kali ini 12 Juni 2013, dapat menghadirkan kami menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan seperti biasa, di hari Jumat kami selalu menghadirkan orang orang. Dan Anda mungkin juga bertanya-tanya, kenapa tanpa ini jadi narasumbernya? Nah, kita ganti jam tayang begitu ya. Jadi yang biasanya setiap hari Sabtu, nah ini di rolling ke hari Jumat, kedua dan juga keempat. Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Nomornya 1-5-3-4-4 atau nomornya 1-3-4-6-9-0. Untuk lain SMS di 081-3-3-4-4-4-4. Dan di kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai mengatasi kecewa kan orang yang jadi ini perlu juga. Dan kemudian, saya juga menginginkan sama seperti kita sama-sama mengenali dan kita sama-sama mengenali tapi dia bisa maka saya punya hal yang memotivasi bahwa saya akan coba untuk menjelaskan dan itu berhasil tapi setelah dia tidak duduk di sebelah saya maka oleh saya menurut berhasil itu apa bisa dikatakan maka saya punya hal yang iya, jadi faktor persaingan yang dikarenakan teman sebaya kita berprestasi. Karena Mbak Presti punya need for achievement yang tinggi. Hanya saja need for achievement kebutuhan berprestasi Mbak Presti itu bergantung dari stimulasi dari luar. Sehingga kalau melihat ada yang lebih bagus, ada yang lebih pinter, merasa saya bisa kalahkan dia. Sekarang itu misalnya kalau ada yang merasa lebih cantik, gitu kayaknya nggak rela. Itu misalnya harus tampil lebih cantik, gitu ya kan. Yang kok enggak? Nah, ini menggunakan apa namanya? Menggunakan teman sebagai motivasi. Nah, memang kalau itu kita hanya tergantung dari motivasi dari luar, akibatnya ketika stimulus yang dari pihak teman tadi tidak bersama kita, motivasi kita turun. Harusnya setelah termotivasi oleh pesaing tadi, maka kita perlu menguatkan pada potensi dan pribadi. Artinya saya harus mempertahankan prestasi yang saya kuatkan tadi. Tapi yang namanya anak SMP butuh stimulasi juga gitu. Apalagi kalau waktu SMP itu ada cowok yang lebih suka sama cewek yang pinter gitu. Dan cowok itu kebetulan disukai Mbak Presti. Pasti Mbak Presti persaingnya mati-matian gitu ya kan. Supaya juga disukai cowok tersebut atau paling gak gurunya lah. Kayaknya senyum-senyum itu senyum-senyum penuh dengan arti kan. Wah kita kalau begitu. Lagi saya kalau misalnya dalam waktu-waktu yang ini sama orang tua menurut sekali harus benar-benar punya jangan paling pasti yang kemudian orang tuanya hidupkan anak ini belum layak dan satu itu full kadang-kadang si anak perlu untuk tidak ingin melakukan apa yang lakukan oleh apa yang disuruh oleh orang apa yang tidak dikenal itu akan menjadi hal yang tidak terjangkau dan pada akhirnya nilainya pun juga tidak. Ya, jadi yang perlu difahami dari anak-anak adalah apakah dalam tugas yang durasinya panjang, bebannya berat itu emosinya suka atau tidak atau gembira atau tidak. Kalau emosinya lebih pada emosi marah, penolakan, dan sebagainya, ya dia tidak akan efektif untuk pembangunan daya serap, daya ingat, dan kompetensi. Karena orang yang bisa sangat berprestasi itu kalau dia suka dan sangat menguasai. Itu luar biasa prestasinya. Tapi kalau anak dalam keadaan terpaksa harus belajar semaksimal mungkin sisi emosinya tidak bagus, maka ini tidak bagus untuk fisik maupun kognitifnya. Jadi perlu ditinjau ulang. Makanya kemudian perlu kita lihat apakah dalam tugas-tugas berat itu anak mengalami perubahan
perubahan secara fisik, perubahan secara psikis. Kalau dia jadi makin uring-uringan, jadi marah, jadi sensitif, ya artinya memang beban itu berat. Sama kalau kita bekerja di kantor, kemudian ada tugas banyak dan tidak kita sukai, bukan gilai gitu ya kan. Marah yang masang gambar atasannya di mana? Tembok rumah, terus dilempari pakai jarum paku itu kan ya. Atau dipanahi, atau dipukulin, itu dipasang, disacak, pada sacak guling. Contohnya kan pakai fotonya atasannya dipukulin gitu ya kan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengenali sisi emosi anak. Karena kalau tidak, maka anak-anak kita ya ikut banyak beban, tidak menghasilkan apa-apa. Karena orang yang berprestasi, kalau dia suka dan dia menguasai apa yang dia sukai itu, maka munculkan rasa suka. Kalau kecemasan kita akan persaingan itu banyak, persaingan makin ketat, itu wajar saja. Hanya saja apabila ini ditekankan pada sisi kognitif atau sederhananya, pada otak pikir saja, otak rasanya hilang. Banyak orang-orang pinter kita, orang-orang kita yang pinter, yang kehilangan perasaan, rasa kebangsaan, rasa kemanusiaan, rasa ketuhanan, dan sebagainya. Kalau ini ditekankan.